Pemirsa, 4 SPBU di Jalan Lintas Timur Sumatera di wilayah Kabupaten Muaro Jambi buka pelayanan pengisian BBM 24 jam. Pelayanan tersebut untuk memastikan perjalanan balik warga pasca perayaan Lebaran dapat berjalan lancar. Untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak atau BBM bagi kendaraan warga yang melakukan perjalanan balik Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, di Kabupaten Muaro Jambi terdapat 4 stasiun pengisian bahan bakar yang melayani selama 24 jam. 4 SPBU tersebut tersebar di ruas Jalan Lintas Timur Sumatera. Di antaranya 2 SPBU berada di Jalan Lintas Timur Sumatera Jambi menuju Sumatera Selatan, yakni SPBU 243639 Pondok Meja dan SPBU 243385 yang berada di Sepapo. Sedangkan 2 SPBU lainnya berada di ruas Jalan Lintas Timur Sumatera Jambi menuju Pekanbaru Riau. Diketahui, seperti SPBU 243634 Sengeti dan SPBU 243112 Sengeti. Pemkab Muaro Jambi memastikan ketersediaan BBM di SPBU tersebut tercukupi untuk kendaraan yang melakukan perjalanan balik. Dengan stok semua jenis BBM yang masing-masing mencapai 16 hingga 24.000 liter. Yang pertama kita informasikan bahwa kita setelah berkoordinasi dengan pihak Pertamina, dalam hal ini dari PT Patra Niaga, bahwa sejumlah SPBU yang ada di Kabupaten Muaro Jambi stoknya tersedia. Artinya kita pastikan bahwa 20 hari ke depan dari sekarang, dari 2 hari yang lewat, memastikan bahwa seluruh SPBU yang ada di Kabupaten Muaro Jambi itu stoknya tersedia. Sehingga akan menambah kelancaran arus mudik maupun arus balik nantinya. SPBU di Muaro Jambi ini yang sudah beroperasi itu ada 14 sampai 15, kemarin ada yang baru juga tambahan, bahkan sampai 16. Untuk yang 24 jam ini berapa SPBU yang diperlukan? Nah, dalam untuk mengantisipasi ketersediaan BBM di sejumlah SPBU juga disediakan sejumlah SPBU untuk operasional selama 24 jam. Itu ada 4 SPBU di lintas timur kita, baik dari Palembang menuju Jambi maupun dari Palembang nanti menuju Riau atau melewati lintas timur Kabupaten Muaro Jambi. Ada dua di daerah Sebapo dan Pondok Meja, kemudian di Sengeti. Dan ini bisa mengcover jumlah kendaraan yang nanti harus mudik. 4 titik SPBU yang buka 24 jam ini juga menyediakan tempat istirahat bagi pengendara yang merasa lelah dan mengantuk. Dovia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.